hari kayak gini. Waktu pandemi, jadi orang hutan aku di rumah. Apa saja, bosan-bosan terus aja kau. Ya macam mana orang pandemi? Di rumah terus saja kayak orang gila. Lama-lama pikun juga. Pikun. Ya, bapak-bapak aja kau. Udahlah, aku punya ide nih. Ide terus kau. Oh, gak mau, yaudah. Aku mau. Emang idemu apa? Udahlah, kau ikut aku sini. Udah, kau tidur dulu. Jadi apa nih ceritanya? Sulah, Bob, jangan nenggas. Oh iya, slow. Jadi gini. Mukamu sini lah, mana bicara? Orang tadi kau suruh aku kayak gini. Yaudah, sekarang kayak gini. Jadi apa idemu? Gini, kamu ajak temenmu ke sini main basket. Siapa? Terserah kamu lah, yang penting ada teman. Siapapun boleh ya? Iya, asal teman. Udah, aku ajak Alin aja. Hah, Alin? Iyalah, Alin juga temanku tuh. Kamu mau main basket atau hancur rumah? Ya tadi kamu bilang ajak temen. Ya jangan Alin juga lah, temannya manusia. Bilang dari tadi. Jawabnya jam besok jam 12. Oh, jam 12 ya? Oke. Loh, Tania, gak pulang? Enggak lah, aku tidur di sini aja. Loh, ngapain? Ya besok, aku bisa nyiapin sarapan. Oh, baik juga kamu ya. Udahlah, kalau gitu aku cek dulu temanku. Erwin, mana Erwin? Win, besok ada acara. Wih, acara bagus nih. Erwin, udah lah. Sini, sok. Siapa di depan acara? Ya, biarin aja tamu tuh. Oh. Jadi teman-teman, hari ini adalah acaranya. Aduh, ribu kali di depan itu. Udah, biarin aja namanya tamu. Iya ya, yaudahlah. Pertama-pertama, perkenalkan. Perkenalkan, Angel wasit kita. Langsung saja kita mulai. Permainan ini adalah telepon kotak. Sudah tahu permainannya? Sudah. Jadi mulai sekarang semuanya akan diatur wasit. Silakan wasit. Siap gak? Wasit dulu siapa duluan main. Siap wasit. Jadi sajam duluan main. 3, 2, 1. Thank you.
pemenangnya adalah Fajar. Thank you.